IGS. Enaknya beli online tuh kadang gitu, guys. Kita harus pinter-pinter nih. Nih. Promo, guys. Dari harga 54.500 kita pesan pakai GoFood. Nah, kita itu cuman bayar 32.000, guys. Coba kita buka, guys. Isinya apa ini? Masih 3 ayam tadi ada bonus-bonusnya. Nah, kita buka. Cuman bayar 32.000. Dapat diskon dari Gojeknya. Kita buka. Dek, tolong nih, Dek. Dek, tolong nih, Pak. Nih. Ambil, Dek. Coba, Dek. Ambil, ambil, ambil. Buka, buka, ambil. Buka, ambil. Ambil, ambil. Nah, ambil. Cari aja, Dek. Isinya apa nih? Ada apa katanya? Kita buka aja ya. Kita buka yang main channel. Kita bayar melalui GoFood. Nah, yang ngasih diskon itu bukan McD-nya, guys, tapi GoFood-nya. Dari harga 54.500 jadi bayar 32.000. Nih, guys. Boh. Murah, guys. Buh. Ayamnya Masya Allah. 32.000, guys. Dapat ayam 3, nasi 3. Masya Allah. Ini, guys. Kita untuk hemat dapat makanan yang enak, kita harus pinter-pinter, guys. Zaman begini kita harus pinter-pinter milih diskon. Kita harus pinter-pinter milih diskon, guys. Kita cari aplikasi-aplikasi yang ngasih kita. Ini kebetulan dari GoFood, guys. Terima kasih GoFood yang ngasih diskon. Ayam segede gini, guys. 3 biji ayam segini gini kita bayar cuma 32.000 dari McDonald. McDonald, guys. Bungkusnya McDonald. Ya, cukup itu aja, guys. Jadi kita harus pinter-pinter lah. Dalam zaman online ini kita harus bisa memanfaatkan, guys. Kita harus pinter-pinter memanfaatkan. Oke, terima kasih. Cukup sekian tip dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.